Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy shopping! Halo kak, lanjut ya kita lanjut, lanjut, lanjut ya. Yang hari ini aku akan mengeluarkan tas-tas, ada yang kulas, ada yang kanvas ya kak ya, pokoknya menurut aku sih keren-keren lah ya. Tapi nanti tergantung kakak ya, sukanya yang mana ya kak, nanti dilihat. Kemudian kalau misalkan kakak ada yang suka, ada pengen tanya-tanya lebih detail, silahkan chat di toko ya kak ya. WhatsAppnya kak ada di judul atau ada di description box atau ada di profile aku juga ada ya kak ya. Oke, pengiriman kita dari Bandung ya kak ya. Pengiriman dari Bandung menggunakan Lion Parcel ya, untuk yang standar, atau bisa juga pakai pengiriman ekspedisi lain, tapi nanti diinfo sama kakaknya ke kita ya. Oke, senyamannya kakak aja. Oke. Oke kak, kita mulai ya kak, langsung aja yang pertama ya kak. Ini aku punya Michael Kors ya. Michael Kors modelnya, aduh aku tuh kemarin udah tahu nih modelnya model apa ya, bentuk tas seperti ini. Dia tuh bukan Speedy ya, tapi bukan tote juga. Dia mirip Speedy tapi masih agak panjang ke atas, agak ngotak, namanya apa ya? Nanti tolong ya kak, kalau ada yang tahu model tas ini kasih tahu di bawah ya kak ya, modelnya apa sih? Aku lupa tadi mau nge-search padahal. Oke, ini kak warnanya navy ya, panjangnya di 46 kalau digituin mah. Tapi kalau dia ngadep ke depan nih hanya di 38 ya kak ya. 38-39. Terus tingginya di 26,5. Kemudian lebar ke belakang itu sekitar 11,5 sampai 12. Ya, Kak. Nah, ini kulitnya kulit sapi ya. Kulit sapi ya, yang lembut gini, Kak. Dia model motifnya yang lembut gitu ya. Motif pasti modelnya yang lembut kayak gini ya, Kak ya. Warnanya biru dongker, Kak. Biru navy, ya. Tuh. Cakep, dia dengan stud, tapi studnya menurut aku nggak lebay ya kayak, studnya nggak lebay dan nggak timbul yang ganggu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kasih dia itu simpen dia bertumpuk-tumpuk dengan tas kita yang lain, kita nggak takut tas kita jadi bolong atau kepencet gitu ya kak ya. Tuh nih ujungnya seperti ini ya, ujungnya aman ya, nggak ada yang apa boncel ya, stud semuanya aman lengkap ya kak ya, stud semua aman lengkap ya. Kemudian di sini ada paku-paku yang di sini itu semua sudah Michael Kors semua sampai ke sini ya. Terus handle nya seperti ini, dia ada apa, ada aksen jahitan-jahitan putih ya kak ya, tapi udah rapi yeah, banget nih ya. Oke. Terus fetter aman, pakai fetter lilin tapi dia aman. Ya, nggak ada yang crack ya, Kak. Nggak ada yang crack, fetter lilin. Tuh. Ya, nggak ada yang crack ya, Kak. Bagus. Kalau yang di kecil-kecil ini mah, Kak, paku-paku kecil ini dia nggak ada Michael Kors-nya ya. Hanya yang di besar-besar ini aja ada Michael Kors-nya ya. Seperti ini details-nya. Cantik nggak sih? Cantik ya. Kakak jangan tanya ini ada tali panjang atau enggak, karena ini bukan model shoulder, bukan model shoulder atau sling atau crossbody. Ini mah modelnya model yang di teng-teng gini ya, Kak ya. Jadi tidak bisa tanya long strap karena tidak ada. Oke, dalamnya seperti ini ya, Kak. Dalamnya seperti ini ya, dalamnya katun. Katun kanvas ya. Tuh sudah di bordir semua Michael Kors MKMK. Tuh, bordir semua ya, bordiran semua. Ya, warnanya warna krem, cakep banget, Kak. Cakep ya. Dan ini bukan yang elong-elong, ini yang tebel punya Kakak. Kalau aku kayak gini, ya udah kelihatan ya seperti apa kualitas innernya. Oke, ada satu kompartemen aja, satu di sini ya. Oh, terus ininya ya, Kak. Zippernya sudah YKK. Zipper sudah YKK, sudah ada nomor serinya ya. Jadi bukan YKK polos yang standar gitu, dia udah ada nomor serinya. Kemudian tarikan zippernya Michael Kors HW warna silver ya. Kayak mengikuti dengan biar senada sama ini semua ya. Oke, di sini ada satu kompartemen utama, ada dua poket tanpa zipper ya kayak. Sudah dapat list kulitnya sama dengan yang di luar. Kemudian di sini juga ada dua poket tanpa zipper ya. Terus sudah ada di pantek hot stamp Michael by Michael Kors ya. Di sini ada satu poket ya. Satu poket dikasih list apa kulit, cakep ya, Kak ya.
Ya, zipper masih aman, inner nggak ada yang robek. Ya, semuanya inner mulus. Ya, inner mulus, aku udah kasihin si silika gel karena ini kan lama ya, model lama. Aduh, ini apaan nih? Tuh, apaan? Iya, Kak, ini sudah ada made in China ya, Kak, A0909 ya. Biasa ya, Kak, kalau yang udah biasa beli ke Michael Kors, Tory Burch, Kate Spade itu memang dia ada apa namanya, pabrik di Cina, jadi nggak usah sedih kalau dapat yang made in China ya, Kak ya. Yang penting Kakak lihat kualitasnya, Kak, sama jahitan, sama material beda, Kak, bisa Kakak bedakan ya. Mirror sama yang dari bal ya, Kak ya, beda banget, Kak ya. Tuh, okay. Tuh, Kak, aduh, cakep, Kak, yang ini, Kak ya. Ini Michael Kors ya, Kak ya, aku kasih di harga 770.000, Kak ya. Michael Kors-nya di harga 770.000. Cakep, Kak. Ini adalah size yang cantik untuk Kakak Tenteng ya. Kakak Tenteng gini tuh, nggak kekecilan ya, masih bebas merdeka, Kak, masukin apa aja ya. Oke, next aku punya si cantik Kate Spade ya. Si cantik Kate Spade warnanya warna Tosca. Warna Tosca. Alma ya, Kak, ini coba tuh. Nah, kayak gitu warnanya, cakep ya. Tuh. Ya. Yang pengen, yang bosen sama warna-warna hitam, merah segala macam ya. Nah, atau abu, pengen hidup lebih berwarna ya. Nih, Kak, bisa, Kak. Kate Spade New York. Ya, Kak. Ini bentuknya Alma, panjangnya di 37, tinggi ke atasnya maksimalnya di 25,5. Lebar ke belakang di 11,5 sampai 12 ya, Kak ya. Dia datang dengan tali panjang, Kak. Ya. Kak. Dia bisa ditenteng. Ya, Kak, bisa tenteng. Ini ringan ya, Kak ya, dia ringan nih ya, dia bisa ditenteng. Kemudian ini juga bisa di, ada long strapnya, Kak, ada long strapnya ya. Ini long strap bawaan ya, long strap bawaan karena kulitnya itu sudah sama banget sama dia, warnanya persis ya. Ini mirip ya, Kak ya, walaupun dia tidak ada tulisan atau pantekan apa namanya Kate Spade di sini, tapi dia bawaan karena dia kulitnya sudah sama ya, jahitannya juga sama warna putih ya. Tuh ya, Kak, dia model kulitnya sama ya, Kak. Nah, jadi ini bawaan ya, Kak. Terus habis itu untuk fetter nggak ada masalah yang di sini ya. Untuk fetter nggak ada masalah ya. Cuman ini nih, Kak, karena kulitnya ini sebenarnya bukan minus ya, karena ini kulitnya keras sekali ya, apa kaku gitu ya. Di sebelah sini sih yang nampak depan bagus, tapi yang belakangnya seperti ini ya, kayak memang seperti ini ya, Kak. Jadi ini menurut aku ini bukan minus ya. Oke, okay, kemudian handle-nya seperti ini ya, fetter aman, fetternya aman, ya jahitan semua masih aman, ya jahitan semua masih aman. Kemudian ini kayak ada apa, ya kotor-kotor pemakaian lah ya, Kak ya. Ini juga udah nggak kinclong warna putih ya, Kak, karena memang dia kan dipakai ya, mungkin dia nggak pernah dicuci yang disikat atau seperti apa, jadi memang warnanya sudah agak tua ya, menua ya, jadi beige ya. Ini bukan kusam, Kak, ini beige. Udah jadi broken white ya. Terus di sini HW-nya ya, HW-nya sudah ada kecil aja detail di sini. Sudah ada logo-logo Kate Spade-nya ya, Kak ya. Kita lihat dulu kualitas kulitnya. Tuh. Cak-cak. Cakep maksudnya ya. Tuh. Ya, di sini semuanya udah ada emboss tuh. Di emboss ya, logo-logonya dia tuh detail banget ya, detail. Sampai sedetail itu. Di sini juga, oh, semuanya udah ada gitu, Kak. Tuh, si emboss-emboss gini kecuali di sini. Karena ini udah ada kali ya. Cakep ya. Oke, bawahnya, Kak. Tuh, bawahnya. Ya. Tuh bawahnya seperti ini. Ya, ini kulitnya motifnya lucu ya. Motifnya lucu. Terus, Kak, dalamnya. Dalamnya ini ada bukan satin ya. Kalau satin kan halus jatuh gitu ya, Kak. Ini aku nggak tahu bahannya apa ya. Kayak gini, Kak. Tuh. Ya, seperti ini ya. Sudah ada apa? Tag di sini ya. Kate Spade New York ya. Jahitannya sudah rapi semua, sudah ke atas. Biasanya kalau yang ke atas itu yang udah bagus punya ya, Kak ya. Kemudian ada satu kompartemen utama, ada satu poket dengan zipper ya. Zippernya
Zippernya YKK. Zippernya YKK, bukan elong-elongnya, bukan elong-elong. Kemudian di sini Kak ada tag ya, Kate Spade New York. Aduh, gua kebalik-balik. Sorry ya. Kate Spade New York made in China ya. Ini Hecho and China lah. Kita anggap aja lah itu made in China ya. Aku enggak mengerti, mereka kan suka banyak bahasa-bahasa ya. Di dalam ada pocket berzipper ya. Innernya aman Kak, aman ya, enggak ada robek. Ini innernya bersih ya. Inner bersih ya Kak. Ya Kak, inner bersih. Satu-satunya tanda dia pernah dipakai adalah ininya aja nih, udah agak warnanya jadi broken white ya, bukan putih lagi. Itu aja sih Kak, ya. Oke Kak, ini Kate Spade New York warna Tosca ya. Ini yang Alma, aku kasih di harga 700.000 aja Kak ya. 700.000 kok Kakak cari yang apa? Yang modelnya yang warnanya agak beda ya, untuk mewarnai harimu ya Kak ya. Nih, Kate Spade. Silakan diadopsi ya Kak di 700.000. Next ya Kak. Aku punya guest. Ya Kak, ini guest ya, tas tenteng. Bisa sih diketek ya, soalnya dia agak besar, tapi kalau misalnya kayak aku yang agak gemuk, kayaknya ini enaknya ditenteng aja deh. Ya. Nah ini Kak, panjangnya di 31,5 sampai 32, tingginya di 21,5, terus lebar ke belakangnya sekitar 10,5 sampai 11 ya Kak ya. Ini dia patent leather, patent leather dimix dengan kanvas ya. Kalau kanvas mah bukan kulit ya. Tuh, patent leather dengan kanvas ya Kak ya. Cakep Kak, tuh. Ya, ini bisa buat tas pesta, buat tas jalan-jalan juga masih keren. Ya, kanvasnya masih oke, nggak ada yang ketarik. Ini emang modelnya seperti ini ya, Kak ya. Kayak ada brundel, apa? Bukan brundel-brundel. Nah, kayak gitu, Kak, ya. Kayak gitu, duh. Tuh. Kanvasnya memang timbul-timbul. Oh. Anakku baru mandi, lucu. Nah, ini ya, tuh. Di sisi-sisinya masih aman, persudutan masih aman, kakinya 4 ya. Di sini ada patent letter ya, kayak motif sisik ular gitu ya. Sisik ular apa sisik naga nih ya. Lucu ya. Nah, terus di sininya juga ya sudah patent letter, ini juga patent letter. Terus untuk fetternya masih oke ya Kak. Fetter masih oke ya, terbilang oke lah. Ya enggak ada yang nge-crack soalnya tuh ya. Ya, oke semuanya. Ringnya juga masih oke. Ya, HW karena dia warnanya silver jadi kinclong aja ya, Kak. Kinclong aja. Di sini ada kayak aksen apa? Belt kayak gini ya, ada aksen beltnya. Open, di open dia pakai apa namanya? Magnet ya. Magnet, kemudian dalamnya tuh. Dalamnya pakai satin ya, Kak ya. Satu kompartemen utama pakai satin. Ya, nggak ada yang robek, nggak ada yang bolong ya Kak ya. Ini ada penmark-penmark sedikit aja. Nggak ganggu fungsi, nggak ganggu kecantikan karena dia di dalam ya Kak. Ada dua poket tanpa zipper. Kemudian di sini ada satu poket dengan zipper ya Kak. Satu poket dengan zipper ya. Terus ininya nggak robek juga ya, nggak ada robek ya. Ini Kak, guess. Aku kasih di harga 600.000 ya. 600.000 Kakak bisa dapat guys. Ya Kak, patent leather mix canvas ya. Modelnya cakep lucu ih. Tuh. Bah, ini enggak usah takut Kak, ini ringan. Ada sih bobotnya tapi enggak yang kayak membuat kita malas membawa apapun ya, dan hanya mau membawa dia karena dia cantik, enggak ya Kak. Nih. Ya, guys di 600.000. Next ya Kak, aku punya nih. Kulit asli dari Michael Kors warnanya warna hitam Kak. Kulit asli dari Michael Kors warnanya warna hitam. Iya, kulitnya itu udah kayak kulitnya Hamilton Kak, kayak kulitnya Hamidun ya. Hamidun yang aku beberapa kali pernah dapat tuh. Aku enggak tahu. Aku sampai beberapa kali dapat Hamidun warna hitam ya kayak yang Hamidun Hamilton. Ih Kak, kulitnya Kak ya ampun juara. Tuh juara. Ya, dia ada aksen belt seperti ini, kayak tas serut ya. Kayak tas serut, tapi serutnya sih nggak berfungsi maksimal ya. Karena dia memang itu hanya hiasan aja, kayak gitu ya. Ini ukurannya, ya.
ukurannya di mana sih? Kalau dari sini ke sini ya Kak, di 37 ya. Tingginya di 28,5. Lebar ke belakang di 13,5 sampai 14. Oke. Okay. HW-nya warna emas ya. HW warna emas ya. Terus emasnya tapi udah enggak kinclong ya, Kak. Kakak, aku kasih tahu ya. Kalau barang bekas pakai ya Kak, kan namanya juga udah bekas pakai ya Kak, kecuali dia bekas pakainya bekas pakai di butik gitu ya, untuk jadi contoh gitu ya, barang display. Nah, itu beda cerita ya Kak. Kalau benar-benar yang bekas dipakai Kak, HW turun itu udah menjadi hal yang wajar. Kalau Kakak nggak suka ya Kak, masalahnya hanya dengan HW. Hanya Kak aku bilang, karena HW itu bukan sesuatu yang krusial ya warnanya. Kakak bisa krom. Kakak bisa datang ke tukang bikin-bikin cincin. Cincin itu ya Kak, cincin batu itu ya Kak. Bisa datang situ minta di krom aja ya. Cuman itu aja masalahnya, bukan sesuatu yang itu. Kalau misalkan dapatnya yang kinclong ya itu emang rezeki Kakak ya. Tapi kalau misalkan kebanyakan Kak, kalau Kakak memang senangnya di tas-tas seperti kita nih ya, seperti ini, ya udahlah ya, kalau HW emang bukan masalah deh. Yang penting Kakak lihat kualitas material jahitan ya Kak ya. Kalau syukur-syukur dia punya ciri-ciri, udah itu aja ya Kak ya. Oke, balik lagi Kak. Ini Kak, kulitnya kulit asli, nggak usah diragukan ya. Dia ada tali apa namanya nih, gantungannya ya. Cakep tuh seperti ini ya. Kemudian di sini ada talinya seperti ini ya Kak ya. Tuh. Handle-nya seperti ini. HW semuanya sudah berembos ya. Michael Kors. Mana kelihatannya? Michael Kors ya. Kemudian dia harusnya ada tali panjang Kak ya, biar tali panjang. Tapi seperti biasa barang-barang yang ke aku ya banyaknya tidak bertali panjang, dia entah kenapa. Ya ampun. Mungkin orang bule itu males kali ya pakai tali panjang ini ya. Mereka senengnya kan kayak foto-foto OOTD gitu ya. Dia foto OOTD, dia tinggal di shoulder, di sling gitu-gitu doang. Yang bukan di cross body. Mereka tuh gak seneng, kayaknya gak seneng tas-tas yang menutupi body mereka. Sedangkan orang Indonesia senengnya tas-tas yang menutupi body mereka ya. Apalagi kayak aku, senengnya nutupin perut Kak. Kayak gitu ya, oke. Okay. Terus ujungnya Kak, ujung aman ya, ujungnya aman tuh. Ini ada bekas tekanan-tekanan ya Kak ya, nih bekas tekanan-tekanan. Kalau dia memang kulit asli Kak, ya. Ini Kakak punya lotion letter balm ya. Kakak bisa ini Kak, pijit-pijit aja atau Kakak pakai-pakai terus tasnya ya. Nanti juga lama-lama dia akan balik lagi Kak, dia akan kembali lagi atau berkurang lah paling tidak ya. Ini kan karena dia sudah lama di balon-balon ya. Kemudian dia itu ada ini aja Kak nih, minusnya nih ya. Ini ya Kak ya, minusnya seperti ini ya, dia kayak ketekan tapi nggak bolong sih Kak, bolong sih enggak ya. Nih begini ya Kak, kelihatan ya Kak, tuh kayak gitu ya Kak. Oke, bibir aman. Bibir aman ya, bibirnya aman. Dia pakai kancing magnet ya Kak. Kemudian ini semuanya sudah MKMK ya, MKMK warna hitam ya. Michael by Michael Kors ya, dua poket tanpa zipper. Di sini ada zipper ya. Di sini ada poket berzipper ya Kak. Inner enggak ada yang robek, semuanya masih cakcam. Masih cakep ya Kak. Kemudian aku mau cari tag sebenarnya. Nah, tagnya ada. Tagnya ada kelunturan dia ya. Made in Indonesia, Kak. Made in Indonesia, nomor serinya ada. Kakak, made in Indonesia untuk Michael Kors ya, Kak. Itu adalah kulit terbaik ya. Kulit terbaik. Jadi Kakak kalau misalkan dengar ada Michael Kors made in Indonesia, udah jangan underestimate sama negara sendiri ya, Kak. Indonesia itu diakui oleh perusahaan-perusahaan brand-brand luar ya Kak ya. Untuk kulitnya tuh bagusnya di sini Kak. Yang paling bagus di sini Indonesia ya Kak ya. Ini Michael Kors warna hitam ya. Michael Kors warna hitam ini aku kasih di harga Rp770.000. Oke. Okay. Michael Kors warna hitam aku kasih di harga Rp770.000 ya. Oke okay, Kak. Ini udah semua aku review ya. Silakan kalau Kakak ada yang suka, di screenshot chatkan ke toko ya Kak. Nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan admin ya. Sekarang udah ada adminnya. Jadi
pekerjaanku terasa lebih ringan. Terima kasih, admin terlove. Oke, terima kasih kakak. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye.